Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya, ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunia wal akhirah. Dan insyaAllah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya Rabbal. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Desa, sahabat kami. Ya insyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunia wal akhirah. InsyaAllah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya Rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li Rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmati jahli wa dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaik ya man dallana wa hadana labbaik ya rasulullah labbaik ya nurullah labbaik ya habiballah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa nuril gulubina wa maulana muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa adwaji wa dhuryati wa ahli bayti layum middin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitakwallah faqad fadhal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di siang hari yang penuh keberkahan, di mana di sayyidil ayyam ini, di hari yang dimuliakan oleh Allah, Allah masih berikan kita dari limpahan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur panjang, insyaallah kita gunakan untuk selalu ibadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang didambakan bagi setiap hamba, tatkala ajal datang menjemput kita, kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin di dalam rangkaian acara saya duduk di tempat yang mulia ini di acara kesekian, mohon dibukakan pintu maaf saya harus melengkahi setiap acara, karena hari ini pun saya ditunggu di Kementerian Agama. Jadi minta ridha, minta maaf, yang jelas insyaallah ilmunya manfaat, insyaallah ilmunya bisa dijalankan, dan kita bisa semuanya menjadi orang yang dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Amin ya Rabbal. Kira-kira dimaafin enggak? Kalau enggak dimaafin kita tutup sama doa dah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Di siang hari ini kita menyelenggarakan Tablighul Akbar
Isra wal Mi'raj Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara Isra wal Mi'raj, hadiah yang terbaik dari Allah untuk Nabi dan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang enggak? Kalau ibu bapak datang ke tempat, sesuatu tempat, bapak diundang, ibu diundang, pulang bawa ucapan terima kasih, senang? Senang, alhamdulillah. Nah, sekarang saat Isra wal Mi'raj Nabi juga ada panitianya, tapi bukan orang Cipakem. Yang disebut panitia yang pertama, Allah mengundang Nabi secara langsung, zahir wa batin, untuk berjumpa dengan Allah. Ini sebelum saya lanjutkan, ini percaya enggak? Soalnya di luar sana ada yang mengatakan Isra wal Mi'rajnya Nabi ruhnya yang berangkat kepada Allah. Ada juga yang menyatakan bahwa Nabi dalam keadaan tertidur diberikan ilham bahwa Nabi mendapatkan perintah menjalankan salat 5 waktu. Kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah menganggap yang dikatakan Isra wal Mi'raj bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahir wa batin berjumpa dengan Allah. Hati ruhnya berjumpa dengan Allah. Ini yang mana nih? Kita percaya yang mana nih? Semuanya yang berangkat apa mimpi? Semuanya yang berangkat apa ruhnya doang? Semuanya. Berarti harus diyakini Isra wal Mi'raj harus dengan iman. Gak bisa pakai akal. Sedangkan kalau pakai akal, perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa 3 bulan perjalanannya. Itu sekali perginya. Pulangnya 3 bulan. Berarti pulang pergi berapa bulan? 6 bulan. Belum lagi sampai ke Sidratil Muntaha, sampainya ke Rafrafil Ahdhar. Begitu saat Nabi saat melintasi, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, satu langit. Langit ini kan ada 7 ya. Allah ini ada di langit ke-7. Satu langit yang kita lewati 1 juta tahun. Langit pertama itu jaraknya 1 juta. Sampai langit ke-7 berarti 7 juta. Ada umur kita sampai situ. Mau punya umur 7 juta tahun? Mau panjang umur enggak? Yang lain mati, bapak ibu sendiri-sendirian mau? Mintanya sama Allah, ya Allah berikan kami panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Itu lebih manfaat dibanding panjang umur tapi ahli maksiat, kan begitu? Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke langit ke-7, 7 juta tahun. Logika mungkin atau enggak? Pakai logika nyampe? Gak bakal nyampe. Harus diyakini dengan kenapa? Karena Allah telah mencatat di dalam firman-Nya, Subhanalladzi asra bi abdihi, Maha suci Allah yang memperjalankan seorang hamba. Berarti tidak ada hal yang tidak mungkin untuk Allah. Ibu bapak datang ke tempat ini atas izin siapa? Allah. Bukan kemauan sendiri, hatinya keinginan, tapi langkah tidak berarti di dalam langkah, maka tidak akan sampai ke tempat yang mulia ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan kita seluruhnya untuk berada di dalam yang di tempat di mana tempat ini disucikan oleh Allah, tempat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Kalau perjalanan Nabi 7 juta tahun, ada enggak sih Bib ilmu yang dipakai, tapi kita harus dengarnya dengan iman, enggak pakai akal? Contoh, tahu air pipis, air seni, tahu air seni itu najis atau suci? Najis. Jika air seni terkena pakaian, kita ambil air, kita elap, kira-kira air yang pakaian kita boleh dipakai? Boleh dipakai lagi? Enggak boleh. Kenapa? Karena najis. Karena najis. Orang yang memiliki wudu lalu dia membuang air kecil, cara mensucikannya dengan cukup berwudu, selesai. Enggak wajib mandi. Air mani, tahu air mani? Tahu air mani ya. Saat air mani keluar, terkena baju, kita basuh
dielap, bajunya boleh dipakai lagi, boleh, karena suci. Air mani itu suci tapi tidak mensuci, boleh dielap lagi, tapi pantas apa enggak? Kalau kita ngomong enggak pantas, pastinya enggak pantas, kan begitu? Ganti, air mani keluar wajib mandi, logika, benar enggak? Benar ya, air mani keluar wajib, air seni keluar cukup. Kalau logika, yang najis cukup wudu, berarti yang suci gak perlu wudu. Kenapa? Orang suci, betul. Dan sebaliknya, kenapa yang suci wajib mandi, gimana yang najis? Benar gak? Allah ini baik, Nabi Muhammad ini baik kepada umat, Allah lebih baik kepada hambanya. Kebayang kalau orang Cipakem tipenya beser, tahu beser? Kencing sehari bisa 5 kali, sehari bisa 7 kali. Ada nggak yang penyakitan begitu? Ada. Setiap habis pipis mandi, habis pipis mandi, ya persis kita kayak ikan mujair, tiap hari bergelut di dalam air, betul? Tapi subhanallah cukup wudu. Ada contoh yang lain lagi. Kalau kita punya wudu, buang angin, batal gak wudunya? Yang keluar dari atas atau dari bawah? Dari bawah. Selesai buang angin, kita wudu gak? Cara menyelesaikan kesuci, sucian, cukup dengan berwudu. Nah, yang dibasuh muka atau bujur? Jawab nih yang benar. Muka apa ini? Kan yang buang angin ini. Kenapa ini yang di basuh? Karena saat kita buang angin ada bunyi atau enggak punya bunyi, yang malu yang mana? Ini. Makanya yang dicebokin muka. Paham? Masuk akal enggak? Enggak bakal masuk. Orang yang buang ini, kenapa ini yang dicebokin? Enggak masuk akal. Tapi wajib dipahami, harus dengan iman. Begitupun Isra wal Mi'raj Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang undang Allah. Kalau saya kan yang undang Pak Kiai, dijemput pakai kendaraan buruk, saya datang sendiri. Disambut panitianya, ketua panitianya malaikat Jibril, jenderalnya malaikat. Ini siapa ketua panitianya? Halo, kepala desa ada ya? Kepala desa ada, biar enak kitanya. Kalau Pak Kiai takut kualat. Ketuanya kepala desa, ngejemput ngedampingin juga kagak. Betul. Kalau zaman sekarang dijemputnya pakai Alphard, Lamborghini, Ferrari. Emang pernah lihat lu? Pernah masuk ke dalamnya? Sarwa aing juga. Dijemput kendaraan istimewa yang mengundang Allah, yang pakai pendampingnya jenderalnya malaikat. Panitianya, seksi konsumsi, seksi dakwahnya, semua para anbiya dan rasul ditunggu di Masjidil Aqsa. Jadi acaranya di Masjidil Aqsa tuh hari. Diundang makannya di Sidratil Mun. Tuh. Kalau di sini gua dikasih makannya di mana? Palingan sekretariat. Kan? Ini diundang, asupan makanannya apa? Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Saat malaikat Jibril membawa Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, semua para anbiya dan rasul bertanya-tanya, "Ya Jibril, siapa ini orang?" Nabi Adam nanya, dijawab sama malaikat Jibril, "Wahai Adam, tidakkah engkau mengetahui engkau disebabkan diciptanya engkau karena manusia ini?" Siapa dia? Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
oh ini orangnya yang begitu saya diizinkan untuk membuka mata yang terpampang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ini dia orangnya. Nabi Musa nanya lagi, Malaikat Jibril, ini siapa? Ini Rasulullah. Oh ini nih berkat nama dia nih, saya diselamatin dari kejaran Fir'aun, Allah buka lautan berkah nama manusia ini. Dan di dalam riwayat Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau mengatakan, jika seluruh anbiya dan rasul tidak dapat memandang wajah Nabi, maka dari itu Nabi dan rasul tidak akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Karena memandang wajah Nabi dijumpakan oleh Allah di Masjidil Aqsa, maka anbiya dan mursalin wajib masuk ke dalam syurganya Allah. Wajahnya Nabi membawa satu keuntungan untuk para anbiya dan rasul. Sekarang siapa? Para kiai, para alim ulama, pandangin baik-baik. Kenapa? Karena memandang para alim ulama, memandang para kiai, para fuqaha, maka sesungguhnya sama seperti dia memandangku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melihat para alim ulama, orang yang melihat kiai, itu pasti hatinya tergetar untuk makin taat ibadah kepada Allah. Berarti dia masih dititipkan iman oleh Allah. Terusin gak nih? Begitu sampainya di Rafrafil Ahbar, Malaikat Jibril sudah mulai agak mundur. Ayo ikut, kata Nabi. Kata Malaikat Jibril, tapi cuma sampai ujung aja ya Rasulullah. Hamba enggak bisa ikutan masuk. Sampainya ke Sidratil Muntaha, Nabi melangkahkan, Malaikat Jibril tambah mundur. Ditanya, wahai Jibril, engkau menemaniku perjalanan dari mulai dunia sampai ke Sidratil Muntaha, sekarang kau tinggalkan aku. Malu, Nabi Muhammad ingin berjumpa dengan Allah, malu. Yang undang Allah, tapi Nabi tahu diri bahwa dia seorang hamba tidak pantas berjumpa dengan Allah dengan keselebarannya. Kita mau ketemu Allah, datang ke masjid cuman pakai kaos oblong, pakai kain bolong, dilihat remang-remang. Ibu mau kena dicuci setahun sekali. Perjumpaan hamba kepada Allah saat kita sholat. Saat kita sholat itulah perjumpaan antara kita dengan Allah, bertatapan langsung dengan Allah. Kenapa kita tidak bisa melihat Allah? Karena dosa kita banyak. Apalagi perempuan noh. Istri sama suami galak banget, melotot-melotot matanya. Colok pak kalau ada istri yang begitu. Bu, ibu boleh punya sorga di bawah telapak kaki, tapi ingat, ibu kan gak bisa masuk sorga lewat kaki. Bisa gak? Kecuali pintu Doraemon. Sorga-sorgaan, kan begitu ya? Ibu bisa masuk ke dalam surga, kuncinya ada sama siapa? Suami. Jadi ibu bisa masuk surga kecuali dikasih kuncinya daripada suami. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Peristiwa yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat Nabi ingin sampainya berjumpa dengan Allah sebelum hijabnya diangkat, 70,000 hijab. Allah memiliki 70,000 hijab. Allah saat ingin mencabut hijab pertama, Nabi Muhammad ingat peristiwa Nabi Musa, saat di mana Nabi Musa ngerengek minta kepada Allah untuk berjumpa. Ya Allah, bukankah aku engkau anggap sebagai rasul? Aku dititipkan firman-Mu untuk disampaikan kepada umat, tapi kenapa engkau menitipkan lewat perantara Malaikat Jibril maksudnya? Jika engkau betul Tuhanku, maka berikan langsung kepadaku. Apa jawaban Allah? Ya Musa, engkau tidak akan sanggup. Minta ngerengek. Tahu enggak Nabi Musa ngerengek sama Allah itu berapa puluh tahun? Minta ingin ketemu berapa puluh tahun? 40 tahun minta sama Allah enggak dijawab.
enggak dikasih. Tapi tatkala di saat Allah memberikan waktu, ya Musa, naik ke atas bukit Tursina, engkau akan berjumpa dengan zatku, kata Allah. Lari Nabi Musa, girang. Saat ingin naik, di stop sama Allah. Eh Musa, tahan dulu, jangan naik, buka dulu sandalmu. Bukit ini akan menjadi suci karena pertemuan zatku dengan dirimu. Naik ke atas bukit aja disuruh buka sandal. Ke atas bu bukit. Tatkala saat Allah membuka hijabnya satu, bukit Tursina hancur menjadi butiran debu, dan Nabi Musa terhempas dalam keadaan pingsan cukup lama. Saat terbangun Nabi Musa, saat terbangun Nabi Allah Musa, wajahnya terhempas daripada cahayanya Allah. Salah satu umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam memandang wajah Nabi Musa, seketika buta, dibutakan oleh Allah. Kenapa? Karena tidak tahan memandang cahayanya Allah yang terbias ada di wajah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Jadi selama 40 hari Nabi Musa mukanya ditutup, enggak ketemu umat, dan disitulah kesempatan Nabi Musa taubatan nasuha. Nabi Muhammad ingat peristiwa Nabi Musa belum masuk, Nabi buka sendal dulu. Kalau kita kan masuk rumah orang pakai akhlak, masuk rumah orang assalamualaikum, ada orangnya buka pintu kan copot sendal, kan begitu, itu sunnah. Tapi ini saat Allah mengundang Nabi, Nabi tahu diri bahwa dia ini tamu. Saat dia masuk, dibuka sandalnya, di stop juga sama Allah. Ya Muhammad, jangan kau buka sandalmu, injak-injak langitku ini, karena langit ini minta diinjak-injak oleh sandalmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu masuk Nabi Musa, Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril geleng-geleng. Cemburu malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang dititipkan firman yang disampaikan kepada Nabi. Tapi Nabi lenggang masuk berjumpa dengan Allah, hijab demi hijab diangkat oleh Allah. Kata Nabi Muhammad, "Eh Jibril, jika engkau hancur, jika engkau tidak dapat berjumpa dengan Allah, bagaimana denganku? Bukankah engkau diciptakan dari cahaya?" Apa jawaban daripada malaikat Jibril? "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku betul diciptakan dengan cahaya, namun bukan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana denganku wahai Jibril? Demi Allah, sesungguhnya engkau diciptakan dari setengah cahayanya Allah Subhanahu." Tuh lihat. Kita di dalam riwayat kan ada ya, Nabi kalau jalan tengah hari, ada matahari, awan naungin. Betul ya? Ini dibikin film loh Pak. Ini dibikin film Dragon Ball. Awan apa namanya? Ah tuh. Ini ada dibikin di pelintir sama orang Yahudi. Nabi Muhammad tiap jalan siang, matahari ketutup sama awan. Emang maksudnya apa? Nabi takut hitam? Nabi takut keringatan? Enggak. Justru sesungguhnya apa kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, apa yang membuat awan ini selalu mengikutimu? Jawaban Nabi, wallahi, demi Allah, yang nyawaku ada di dalam genggamannya, jika awan ini tersingkir, aku berhadapan langsung dengan matahari, maka matahari akan hancur, tidak tahan menerima cahayaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala Nabi Muhammad. Dan di saat Nabi membuka sandal, disuruh stop, suruh injak-injak. Saat Nabi masuk, Nabi masuk mengucapkan apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatut taibah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Tuh, Allah memberikan satu sanjungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disanjung Nabi. Kalau kita disanjung, nih contoh. Pak. Pak Kades awet muda, Habib mah bisa aja. Itu jawabannya pasti. Kan begitu. Kita bilang lagi, Neng, kok makin hari makin cantik? Pasti ada begitu jawabannya. Kalau kita kan digitu-gituin kan kepedean, kegeeran. Tapi Allah memuji, disampaikan salam oleh Nabi, Nabi disampaikan pujian oleh Allah, lalu Allah
tidak tinggal diam, Nabi Muhammad menyampaikan sanjungan kembali kepada Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Tuh lihat, disanjung makin ditinggikan Allah, dua kali diangkat derajatnya, dua kali diagungkan, dua kali dimuliakan zatnya Allah, bahwa Nabi tahu dirinya seorang hamba. Kalau kita kan beda, nyanjung orang kalau mau minjem duit, betul nggak? Aa makasih. Aa dari mana? Sepatunya kinclong. Aa udah lama tinggal di sini. Iya, baik, alhamdulillah. Ih, bisa aja, makasih. Ada perlu apa ya? Ini pinjam duit 50.000. Nganjung dulu karena ada urusan. Tapi kalau Nabi enggak ada urusan, diundang, disanjung, disanjung balik. Saat itu Nabi sujud kepada Allah. Selesai salam, Nabi sujud, Pak. Bu, Nabi sujud. Saat Nabi sujud, Allah memerintahkan, "Ya Muhammad, angkat kepalamu wahai kekasihku." Diangkat oleh Nabi. Nabi sujud lagi. "Ya Muhammad, angkat kepalamu wahai kekasihku." Diangkat lagi oleh Nabi. Sujud lagi yang ketiga. "Ya Muhammad, angkat kepalamu, minta apa yang kau inginkan wahai Muhammad." Apa jawaban Nabi SAW? Simak baik-baik. Saat Allah memerintahkan, "Ya Muhammad, angkat kepalamu, apa yang kau inginkan wahai kekasihku, maka akan aku kabulkan." Nabi mengangkat kepala dan mengucapkan, "Allahumma gfir ummat Muhammad." Ya Allah, ampuni dosa umat Muhammad. Bukan rezeki yang diminta, bukan syurga yang diminta, melainkan Allah ampuni dosa apapun yang ditempel oleh umat Nabi Muhammad. Kalau kita minta doa kepada Allah, apa Pak? Apa yang kita minta kepada Allah? Yang pertama, minta rezeki banyak. Untuk apa rezeki kita banyak-banyak? Buat maksiat? Iya. Kalau sekarang biar bisa sedekah, bohong. Karena sekarang enggak kelihatan duitnya. Coba kalau udah kelihatan duit, Allahumma ini hari doa kita dikabulin, bapak pulang, ibu pulang, lihat masuk kamar isinya duit semua. Amin. Lu dikasih doa malah bilang males, amin lu mah. Mau dikabulin gak nih? Begitu buka pintu kamar, ngelihat duit satu kamar. Masih ragu-ragu. Terserah lu dah ya. Begitu buka ngelihat duit banyak, kalau panjang umur, kalau ngelihat kaget, senang, saking senang kaget kena jantung pae. Manfaat gak duitnya? Gak manfaat. Minta panjang umur, ya Allah berikan hamba panjang umur. Mau kemana lu? Yang lain pada paeh, lu sendiri-dirian mau? Mandi sendiri, pakai kafan sendiri, ngelinding sendiri. Mau begitu? Minta panjang umur dalam taat kepada Allah. Minta dibanyakkan rezeki untuk ibadah kepada Allah. Terus tahu-tahu terakhir, ya Allah masukkan kami ke dalam surga-Mu. Ya, ngimpi lo. Ngimpi enggak? Emang pantas kita masuk surga? Ayo jawab. Yang bilang, "Bib, saya pantas masuk surga, saya cium kakinya." Berarti ibadahnya siang malam 23 jam ibadah, 1 jam bagi-bagi silaturahmi, tidur sama makan. Ada yang begitu? Nabi sama enggak jamnya sama kita? 24. Nabi 23 jam dipakai ibadah kepada Allah, sujud, nangis, 1 jam dipakai silaturahmi, makan, tidur, ngobrol. Itu Nabi 1 jam dipakainya, 23 jam ibadah kepada Allah. Nah kita 23 jam maksiat, 1 jam kita lalai sama Allah. Mana ibadahnya kita nih? Gak percaya? Ayo kita kupas nih sekarang. Gue ngelihat jam doang, kenapa sih gak boleh amat lu? Kita bahas sama-sama. Yuk Pak, salat itu antara hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah. Ini urusan salat. Urusan kita kepada Allah. Di dalam salat ada takbiratul ihram, betul?
Di dalam takbiratul ihram kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Betul? Inna salati wa nusuki wa mamati. Yakin tuh kita? Yakin? Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, serah semua sedekahku, zakatku, hajiku, semua aku serahkan kepadamu. Betul? Yakin? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kunci motor gue kemana ya? Kompor belum dimatiin, ingat. Betul? Duit ngegeletak takut ketahuan istri, ingat. Was-was. Itu di dalam sholat kita, betul? Kira-kira sholat yang begini diterima gak? Khusyuk. Gak bisa khusyuk. Berarti sholat kita selama ini gak diterima dong sama Allah. Bener gak? Kalau kita tahu-tahu minta sorga, segimana sih ibadah kita? Pantas gak kita masuk sorga? Ibu bapak pernah dengar yang namanya Abu Nawas? Pernah dengar nama Abu Nawas? Kenal? Lu kenal di mana lu? Lahirnya ratusan tahun yang lalu. Abu Nawas ini seorang wali min auliyaillah. Yang kita dengar Abu Nawas ini banyak akalnya. Betul gak? Setiap ada masalah, ada jalan keluar. Setiap masalah, ada jalan keluar. Ini ilham dari Allah. Tahu gak pekerjaannya Abu Nawas? Baina maghrib wa isya, baca kulhu 15 ribu kali. Setiap satu rokaat sholat, khatam Quran. Doanya ingat gak kita? Hafal doanya Abu Nawas? Ila ila stolil firdausi ahla wala akwa ala naril fahab litawbatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dhammil. Tuh coba lihat. Ya Allah, hamba sadar hamba tidak pantas masuk ke dalam syurga, tapi sungguh ya Allah, hamba takut masuk ke dalam neraka. Maka dari itu terima taubat hamba, ampuni dosa hamba. Jika engkau tidak mengampuni, sungguh kami menjadi hamba yang rugi. Ini Abu Nawas doanya begitu. Nah kita tiba-tiba ya Allah masuk sorga, tuh kata malaikat, ih banyak tingkah loh. Betul gak? Betul gak? Alhamdulillah pak, di rukun ada sunnah Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya tuh, di dalam sholat wajib ada sunnah Nabi gak? Ada gak? Saya hakul yakin sholat kita selama ini pasti diterima oleh Allah. Hakul yakin, karena di dalamnya kita menjalankan sunnah Nabi. Karena sesuatu sunnah pasti akan diterima oleh Allah, dan itu akan dijadikan satu ganjaran pengamalan amaliyah dan dijadikan rahmat dari Allah. Alhamdulillah. Tuh. Allah baik kan sama kita? Coba kita cuma rukunnya doang, yah gak bakalan sholat kita diterima mah. Makanya kalau di dalam sholat ada sunnah, jalanin, jangan dikurang-kurangin. Ibaratnya kalau kita lagi sholat 5 waktu tanpa adanya sunnah, pakai baju tapi gak pakai celana. Paham gak? Jalan deh kondangan begitu, mau gak? Pakai baju gak pakai celana. Lengkapin sunnah, kenapa? Karena harapan kita sholat kita diterima oleh Allah berkah daripada sunnah yang dijalankan daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini bukan Nabi menambah-nambahkan, bukan. Justru Nabi tahu betul bahwa umatnya ini oon. Tahu oon? Tolol. Tolol tahu tolol? Bahasa Sunda apa? Belegu. Kan Nabi ditambahin di dalamnya setiap sholat ada doa. Betul gak? Subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la.
Rabbighfirli warhamni. Doa. Setiap yang dibaca oleh Nabi itu semua doa. Tiga kali bib, boleh enggak saya sujud subhanallah a'la? Lebih dari tiga kali silahkan. Mau 7 kali, mau 15 kali silahkan. Tapi jangan kurang dari 3. Karena itu sunnah. Bib, kita ini mau mandi junub, bagaimana caranya? Ikutin sunnah Nabi. Kalau kita mandi asal nyemplung, kayak bebek dong. Yang pertama wudhu dulu. Selesai wudhu, basuh yang sebelah kanannya 3 kali, sebelah kirinya 3 kali. Selesai itu baru kepala 3 kali. Habis itu disapu. Selesai disapu baru diratakan lagi. Ini sunnah. Kalau di sini kan ada kali ya? Ada kali? Ya nyemplung aja udah selesai. Paham ya? Jadi menghidupkan sunnah di dalam kehidupan gini penting, Pak. Ini sekarang bulan Syaban. Perbanyak solawat kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ternyata ada satu malaikat yang diciptakan oleh Allah khusus di bulan Syaban. Khusus kerjanya cuma di bulan Syaban. Tingginya malaikat ini, kepalanya ada di bawah arasnya Allah. Kepalanya ada di bawah aras Allah. Kakinya di bawah 7 lapisan bumi. Bentangan sayapnya dari barat sampai ke timur. Kira-kira gede atau kecil tuh malaikat? Gede apa kecil? Saat datang bulan Syaban, umat Nabi bersolawat 1 kali. Maka Allah memerintahkan, wahai malaikatku, menyelamlah engkau di lautan kehidupan. Menyelam daripada malaikat tersebut, mengangkat kepalanya, terbangun, mengibaskan semua daripada bulu-bulunya, keluarlah tetesan-tetesan daripada air kehidupan. Allah, setiap tetesan itu Allah ciptakan 1 malaikat yang tugasnya untuk beristighfar kepada Allah agar dosa orang yang salawat tersebut dosanya diampuni oleh Allah. Enaknya jadi umat Nabi cuman modal salawat, Pak. Bu, cuman modal salawat. Ibu banyak waktu di rumah sambil goreng baca salat. Bapak sambil naik motor baca salat. Bambing nembang pohon bisa pakai tambah salat. Tuh. Di dalam kitab Ta'limu Ta'alim, di dalam kitab Ta'limu Ta'alim, salawat setiap hamba itu doa. Doa. Salawatnya malaikat maghfirah, istighfar, ampunan dari Allah. Salawat yang dipanjatkan oleh Allah kepada Nabi itu namanya rahmat. Namanya kasih. Jadi mau enggak mau, tadi kita salawatan ya. Salawatan ke Ustaz. Salawatan tadi, mau enggak mau, suka enggak suka, keluar dari tempat ini, doa kita pasti dikabulin sama Allah. Mau enggak mau, suka enggak suka, keluar dari tempat ini, dosa kita diampuni oleh Allah. Mau enggak mau, suka enggak suka, hari ini kita mendapatkan pandangan rahmatnya Allah. Jika Allah ambil nyawa kita di hari ini, maka Allah pastikan kita mati tanpa membawa dosa di hadapan Allah dan tidak akan pernah dihisab oleh Allah. Tuh, lihat, kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah. Maka dari itu, ayuhal hadirun, ayo sebentar lagi datang bulan suci Ramadan. Bulan Rajab itu pembersihan jasad, Pak. Pembersihan jasad, Bu. Yang dulu tangannya sering mukul, yang tangannya sering nyubit, datang bulan Rajab itu diampunin tuh jasadnya. Datangnya bulan Syaban, Syaban itu untuk mensucikan hati. Suruh banyak salawat, suruh banyak ingat Allah, disuciin hati kita. Bulan Ramadan datang, disucikanlah ruh kita. Saat datang bulan Syawal, maka kita dikembalikan dalam keadaan fitrah. Jasad suci, hati suci, ruh dalam keadaan suci. Yang kemarin Rajab belum sempat ibadah, nih Syaban ibadah. Kalau Rajab sama Syaban ibadahnya kurang, pasti Ramadannya pasti enggak bakal benar. Kalau 2 bulan ini baik, pasti Ramadannya baik. Kenapa? Karena ini ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika Rajab Syabannya dia berhasil untuk menjalankan ibadah yang baik, maka Ramadannya dia akan lulus.
Jika di dua bulan ini enggak baik, maka Ramadannya tidak akan pernah mendapatkan satu nilai pahala terbaik di hadapan Allah. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampainya kita sampai ke bulan Ramadan. Perbanyak solawat. Jangan ngaku cinta kepada Nabi jika sehari kurang dari 300 kali kita solawat kepada Nabi. Baca solawat apa aja, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, boleh. Itu solawatnya malaikat Jibril. Ada boleh solawat lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, boleh. Allahumma salli ala Muhammad tibil kulub wa dawaiha wa abdani wa shifaiha, boleh. Mau solawat nariyah, boleh. Mau solawat apapun, silahkan. Yang penting mulut kita ini basah bersolawat kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau ngasih amalan pelunas hutang, mau enggak? Mau. Ah, enggak usah dah. Tapi kelihatannya orang-orang di sini mah pada enggak punya utang. Enggak ada kan? Enggak punya ya? Saya kasih amalia pelunas hutang, mau enggak? Bayar. Lah orang punya utang, amaliahnya apa? Ya udah, salah emang gua. Saya kasih salawat pembuka pintu rezeki, mau? Mau enggak? Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan barang siapa yang membaca salawat ini, dia akan dibukakan pintu rezeki, keran rezeki, sebagaimana dia membuka air zam-zam dari zaman Nabi Ismail sampai yaumil qiyamah. Ini enggak akan diputus-putus oleh Allah. Mau enggak? Saya baca, habis itu nanti dibaca ulang ya, diikutin ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. Sebagaimana kami diijazahkan oleh guru-guru kami, maka salawat ini kami ijazahkan pula kepada antum semua. Ini salawat dibacanya kapan? Dibacanya setiap habis asar 10 kali, habis subuh 10. Ya, dibaca. InsyaAllah Allah kasih kesempatan buat kita menikmati rezeki yang berlimpah dari Allah. Amin ya Rabbal. Amin. Mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini, dosa kita diampuni oleh Allah. Sebagaimana Allah turunkan tetesan air hujan di siang hari ini, Allah begitu juga sebanyak inilah dosa kita diampuni oleh Allah. Sebanyak air hujan yang diturunkan di siang ini, begitu juga Allah curahkan rahmat kita sebanyak ini Allah berikan kepada kita. Pahala yang berlimpah juga dari Allah. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها و ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sama satu lagi ada doa, ada salawat, salawat Ashgil. Tahu salawat Ashgil? Hafal?
wa asyghilin zalimin. Hafal ya. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita dijauhkan daripada perbuatan zalim. Kita minta kepada Allah agar orang-orang yang ingin berbuat zalim kepada kita, Allah kembalikan kezalimannya kepada mereka. Amin ya Rabbal. Hafal enggak? Hafal ya? Enggak kelihatan nih hafalnya nih. Hafal enggak? Allahumma salli ala Muhammad wa ashghilin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilin zalimin. Wa من بينهم سالمين وعلى آلي وصحبه أجمعين. بس سمع سمع سمع. اللهم الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء ما مولى صلى جل ظاهرا وباطنا في الدنيا والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جلبة لكل خلنا ولأحبابنا ولوالدينا 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 في الدنيا مع اللطف والعافية. اللهم صل أن الله ينظر قلوبنا وقلبنا مع الضبا والعذا والأذى والموت على دين الإسلام والإيمان بالأمنة والأمجان بأجسد والأبيتن ولكل من صالح ومن صالح حضرت النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتح. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آلي وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور أعمال المصطفى سيد نور الفرا. Semua baca lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مفتحن. مولا صل وسلم دائما أبدا على semua sama-sama munajat pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil mustafa balik asingana wa ghafil karami. Ya Rabbi bil mustafa اشفع لنا يا رسول الله لك شفاعة يا رسول الله انظر إليه واغفر لنا ما بدا يا واسع الكرم. والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.
Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa'amitna fi tariqatihim wal mu'afatin min al-fitani ya alba alwi syafa'ah ya alba alwi syafa'ah ya alba alwi syafa'ah kullu qurbah tanjali bikum bi kulli ahli al-wilayah kullu hajatan qadi kullu hajatan qadi kullu hajatan qadi darqi halal madina darqi halal madina darqi halal madina ya karim alaha ya karim alaha ya karim alaha wa'fu anna ya karim wa'fu anna rahim ya farjul ham ya kashif al-gham ya man li abdi yaghfir wa yarham da'wan subhanakallahumma tahdum fi assalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.